Dia ketinggalan deh sih. Masih anjing gue udah nginep di Mas Nge-FC. Ya. Ntar kalau gue bikin konten pada diem ya, gue tabokin satu-satu. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Cini Rin. Oke guys, kali ini sesuai judul aku bakal make up, tutorial make up pakai make up termurah se Indonesia. Sebenarnya aku carinya yang paling murah. Aku belinya di Shopee. Kenapa tipu dah? Nih, aku mau kenalin satu-satu produk yang akan aku pakai. Dan untuk bedaknya, aku beli harga Rp950. Aku belinya di Shopee. Kalau nggak percaya, kalian langsung aja lihat. Ini di sini aku belinya di Shopee Rp950 doang. Gila nggak sih, murah banget. Terus kedua, aku mau pakai pensil alis dari Elora. Implora bukan Elora, sorry. Goblok. Ini harganya 3.600. Gambarnya ada di sini. Aku belinya di Shopee semua. Terus habis itu aku mau pakai eyeliner. Ini kayaknya bagus sih eyelinernya. Dan eyelinernya tuh cuman harga Rp4.200. Gila sih, ini eyeliner termurah yang aku beli. Terus aku pakai ini yang buat ini sama ntar aku mau buat ini juga dari La Mayla. Harganya Rp15.999. Gila. Ini banyak banget, nanti aku bakal kasih tunjuk ke kalian. Terus yang terakhir aku pakai lipstick Arab. Kalian pasti tahu lah lipstick ini. Tapi padahal aku di Shopee belinya tuh warnanya hijau. Kalian bisa lihat ya. Dan harganya cuman Rp3.500. Gila dah. Ini warnanya biru. Tapi gak dipakai warnanya apa, kita lihat aja ntar. Gila murah banget ya. Terus aku karena kemarin aku lupa beli maskara. Sebenarnya aku udah mau beli, cuman aku kelupaan gitu. Dan terpaksa aku beli Sis to Sis di Indomaret. Harganya Rp25.000. Ini termahal sih. Aturan kalau beli di Shopee lebih murah kalau beli maskara yang lain. Cuman ya udah, daripada aku masa make up nggak pakai maskara kan nggak mungkin. Langsung aja make upnya. Bedak dulu apa dulu ya? Oke, aku mau cobain dulu bedaknya. Oh ya, sebelum aku mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Langsung aja aku mulai. YouTuber barbar. Rasanya bedak. Ini aku gimana makainya ya? Oh, aku taruh tangan aja kali. Taruh tangan secukupnya aja. Aku gak mau dembul-dembul. Ini aku sebelumnya aku belum pakai make up, kalian bisa lihat. Ini enggak ada alis. Jelek banget. Ini enggak pakai lipstik. Langsung aja aku mau pakai bedaknya. Gimana sih pakai ginian? Gak pernah pakai bedak tabur, jadinya gak tahu. Tapi bagus sih, nempel gitu ya. Bentar. Aku punya kaca, ini aku belinya di Indomaret. Bukan Indomaret, di Rafmart. Harganya 2.000. 2.000 atau 1.000 ya? 2.000 atau 1.000 sih. Ini udah rata belum sih? Iya. Dulu aku inget banget aku waktu MTS aku dulu pakai bedaknya ini sumpah. Dulu pas di rumah harganya berapa ya? Rp500 kali ya. Ini bedaknya pakai sampai layar juga biar gak belang guys.
Udah selesai. Terus habis itu aku mau pakai pensil alis. Pensil alis dulu ya. Tapi aku nggak bisa gambar alis sebenarnya. By the way, maaf, ini aku pakai kutek. Aku tuh pakai kutek karena aku lagi PMS. Jadi ntar jangan komen, "Ih, kakak kok pakai kutek sih, ntar gak bisa soalnya." PMS, guys. Aku mau pakai ini. Ini harganya tadi berapa? Lupa. Gak bisa gambar alis. Aku tuh kalau pakai itu kayak cuman yang belakang doang, terus yang depannya aku sisir yang itunya. Jadi kayak dapet apanya doang, apa sih namanya? Bekasnya, bekasnya. Dapet itunya doang. Ih, jelek banget alisnya. Kayak celurit gak sih? Gak apa-apa lah. Hitam banget warnanya. Soalnya aku belinya yang hitam. Ada sih yang warna coklat, tapi aku lebih suka hitam. Ikut tebel gak sih ini? Tapi ini lumayan enak juga sih pensil alisnya. Aku biasanya tuh pakai yang warna oranye itu, apa sih? Viva. Apa sih? Iya, Viva. Ih. Aku gini-giniin, lihat nih. Tapi tuh ini tuh kayak lembek banget gitu. Lembek kayak si kobra. Apaan? Dia denger, guys. Oke, udah selesai alis golok aku. Tapi lumayan lah ya, soalnya kan aku emang bukan beauty vlogger ya. Di situ aku mau pakai jeng-jeng ini tuh eyeshadow. Ini yang eyeshadow. Supaya percaya nggak percaya, emang aku tuh emang cewek yang nggak terlalu paham makeup. Biasanya makeupnya gitu-gitu doang. Ih, masih baru. Lihat nih warnanya cantik-cantik, banyak banget dong gak? Harganya 15.999, 16.000 lah ya. Tuh, banyak banget, gila. Aku mau pakai warna yang apa dulu ya? Yang ini deh, agak gold-gold gitu. Agak gold. Ya ini pokoknya yang ini. Biar kalian lihat. Ini tuh 16.000 dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, gila, dapat 12 warna. Lucu-lucu juga. Ntar ini aku buat blush on-nya juga bisa sih ya, ini pink-nya. Aku pakai dulu yang ini. Mana kacaku? Oh, gak enak banget pakai ini. Pakai jari aja lebih enak. Ini ada tutupnya gini juga. Walaupun harganya murah, tapi bagus kok. Itunya. Bungkusnya juga ininya. Tuh, enak pakai gini. Tapi bagus tau. Dengan harga 15.000. Tapi ini kayak polos banget, jadinya aku mau tambahin warna pink. Pink atau merah ya? Pink aja deh. Kan aku suka banget warna pink. Ih, lucu. Lucu warnanya sumpah. Kayak glitter-glitter gitu warnanya mereka semuanya. Tuh. Udah kan? Terus aku mau pakai yang di pipi. Aku yang di pipi mau pakai yang warna pink ini juga deh. Lihatin aja, Kak. Tung-tung.
digosok-gosok gitu. Tuh, glitternya ih bagus banget, jadi kayak glowing banget gitu anjir. Oke, udah ini aja ya. Aku mau shading hidung karena aku kan gak punya hidung. Jadinya aku mau shading hidung. Tanganku kotor tapi. Shading hidung yang warna coklat. Nih, aku mau pakai yang warna ini. Tuh, aku tuh kalau shading hidung tuh, ih, kok hitam banget. Kayak digini-giniin. Aku kan gak suka pakai gituan. Aku pakainya tangan. Tuh, aku jadinya giniin. Tuh, jadi mancung dikit lah ya. Terus biar ininya kayak glowing gitu, hidungnya biar kayak seluncuran, aku pakai yang warna pink ini juga deh. Kok pink sih? Ini aja, glitter yang ini aja. Tanganku kotor udah. Tuh, jadi kayak prosotan SD. Terus atas bibirnya juga. Tuh. Oke, hidung aku udah mancung nih lah ya. Mancung banget. Terus biar glowing, aku mau pakai ini lagi buat dagu. Tuh, jadi glowing kan? Sama ininya jidat. Jidat aku kasih juga kayak biar agak efek-efek glowingnya gitu. Terus ini aku belum pakai apa lagi ya? Oh iya, eyeliner. Ini yang harga 3.999. Anggap aja 4.000. Ini masih segel guys, masih belum dibuka. Oke, aku mau langsung cobain buka. Kalian lihat gak sih? Ini kayak spidol gitu ya bentuknya. Ini eyelinernya yang eyeliner pensil. Aku mau langsung aku pakai. Bagus sumpah. Tuh. Ih, gila sih dengan harga berapa tadi? Harga Rp5.000 aja sebagus ini. Terus kalau pakai liner tuh sampai bawahnya juga. Tuh gini, aku kalau pakai liner sukanya gini. Tuh. Beda kan ya eyeliner. Bagus mana coba kalian komen di bawah. Oke, nya terlalu kebawahan sih ini, tapi nggak apa-apa lah ya, emang aku suka. Jadi matanya kayak agak kelihatan sayu gitu. Oke, udah deh maskara. Eyelinernya udah, mana tadi tutupnya? Tutupnya ini. Tapi menurut aku ya, ini dengan harga cuman 4.999 Rp5.000. Bagus-bagus ini dong, liat nih. Tapi aku gak tahu ini aman apa enggak ya. Maksudnya bakal itu enggak ya ke kulitku. Tapi gak tahu. Ini bagus sih. Tapi aku karena aku gak pakai sunscreen tuh kayak agak gimana gitu ya. Oke, lanjut, aku mau pakai maskara. Ini tuh banyak banget YouTuber yang review maskara Sistusis ini. Sistusis apa sih? Ini yang nomor satu, yang jet black. Katanya sih bagus, tapi ya aku nggak tahu. Aku mau nyobainnya. Bentuknya kayak gini. Ini aku belum pakai maskara ya. Ini jadi benar-benar real aku pakai yang maskara ini. Dan ini tuh katanya waterproof. Waterproof. Ih, tapi bagus. Tuh. Ih, bagus maskaranya. Aku coba yang bawah ya. Gila sih, harga Rp25.000 tapi secetar ini, liat nih. Tapi maaf, ini gara-gara aku habis eyelash extension, ini bulu mata aku tuh sumpah pada rontok semua, liat nih, kayak gak ada bulu matanya, liat nih. Tapi yang bulu mata bawah masih kelihatan banyak.
jadi malah kayak tebelan bulu mata bawah gitu. Yeay, udah maskaranya, gila sih maskara dengan harga 25.000 aja. Sebagus ini gila, kalian wajib banget beli sih ini. Ini ada di Indomaret kayak Indomaret Alfamart gitu kayaknya ada. Lihat nih. Ih, lucu. Sekarang udah enggak usah beli yang mahal-mahal, belinya yang murah aja sih. Terus yang terakhir aku mau pakai lipstik. Lipstiknya kok warna biru ya? Tuh. Hi, biru guys. Ini kalau dipakai biru apa merah ya? Merah apa pink ya? Ini aku belum sama sekali pakai lipstik ya. Tuh. Ih, kan agak pecah gitu. Langsung aja aku pakai. Semoga bibir aku enggak kenapa-kenapa ya pakai lipstik harga 3.500. Tapi aku enggak tahu sih ini harganya berapa. Soalnya dulu aku pernah beli juga dulu banget pas waktu aku SMA kelas 1 kayaknya. Aku juga pakai ini. Tapi harganya tuh kayaknya 15.000 atau berapa? Enggak tahu ini yang KW atau yang apa, pokoknya aku beli yang paling murah di Shopee. Ih, jadinya pink loh. Enggak ungu, ungu, enggak biru. Tadi make up pakai apa aja ini aku liatin. Aku pakai ini sama ini. Yeay, lihat nih. Ini cuma dengan 5 doang sih. Ayo bedaknya. Ini aku pakai barang 6 ini ya. Yang harganya bentar aku total dulu. Oke guys, setelah aku takar dengan semuanya ini yang aku pakai, aku tadi pakai Eleanor 3999 ditambah 950 bedak Viva, terus ditambah Shido 15.999 ditambah 3.600 rupiah pensil alis embloranya, terus lipstick 3.500 rupiah. Jadi totalnya 28.048 rupiah. Jadi genepin 29.000. Gila sih. Ya ditambah maskara 25.000. Maskaranya mahal banget. Jadi sebenarnya 30.000 sih, tapi maskara hitung jadinya 50.000. Gila, makeup 50.000 sebagus ini. Sebenarnya kalau nggak pakai maskara cuma 30.000 gitu. Tapi pakai maskara jadi tambah bagus. Ih, gila sih. Tapi aku nggak tahu ini efeknya ntar di muka aku kayak apa. Soalnya aku juga belum pernah pakai merek ini. Tapi semoga aja muka aku nggak kenapa-kenapa pakai Shido sama ini. Karena kayaknya tuh juga bagus banget. Terus yang lipstick juga warnanya. Lucu. Aku mau ganti baju dulu deh biar kelihatan lucu gitu ya. Yeay, aku udah ganti baju. Jadi kayak agak cocok lah daripada masa aku pakai baju tidur sih. Tuh, sebagus ini dong. Bagus banget dong. Tapi aku kurang pinter pakai alisnya sih. Tapi segini sih lumayan lah ya make up aku. Dengan make up harga di bawah, ada yang di bawah 1.000 rupiah. Gila sih, semua rata-rata di bawah 20.000 ya satu make upnya. Kecuali maskara, maskara juga 25.000. Jadi udah segini aja. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus kalian komen di bawah aku selanjutnya bikin konten apa. Oh ya, sekali lagi aku tegasin, aku gak rekomendasiin make up yang aku pakai ini karena aku belum tahu ini tuh aman apa enggaknya. Tapi aku jadi kayak cuman aku nyoba di mukaku dengan beli make up dengan harga paling murah setauku. Tapi kok aku kayak agak hitaman gitu ya pakai bedaknya ya. Yaudah, makasih buat yang nonton. Bye bye.